Halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bagi kalian yang udah mengklik video ini. Setiap detik, setiap waktu yang kalian luangkan di video ini sangat berarti buat gue. Terima kasih banyak yang udah apa ini, yang udah nonton aku sampai sekarang. Ngapain didatengin si Vesta lagi aku ini? Tanggal 10, oke. Ngapain tanggal 10? Aku nggak tahu. Jam 5. Ya aku yang pasti aku yakin ini jam 10 tanggal 5. Tanggal 10 jam 5. Oke. Ini gak panen-panen bikin aku kesel kampret. Soalnya karena nggak panen-panen juga aku jadi ngeluarin duit terus, aduh tersiksa. Tapi nggak apa-apa lah ya, demi bibit es, weh. Demi grade es yang dipuja-puja. Apa ya? Kelaparan, oke. Siap. Kok masih bisa di... Aduh. Kok masih bisa di itu ya, di kasih fertilizer ya? Ini pasti si si wedus, si gembel, si gembel, si cowok gembel. Ini aku punya kuda hampir gak guna sama sekali, gak pernah tak pakai. Ya pernah sih, cuma jarang. Nah ini wedus. Wedus. Sari, kau harapanku Sari. Aku tes ya, mungkin apa karena aku ngasih fertilizernya massal ya, jadi dia masih mau aja dikasih fertilizer. Oh masih mau loh. Ah, soalnya yang kemarin itu waktu aku nanam turnip kan, aku masih satu-satu kan. Iya nggak satu-satu juga sih. Iya sih satu-satu. Terus ada tulisannya dia nggak mau di fertilizer lagi, nggak usah di fertil gitu, karena udah mau panen. Kalau nggak salah tulisannya gitu. Jadi aku cuma ngasih fertilizer itu 4 hari doang. Habis itu udah aku biarin sampai akhirnya panen. Ini uangku tinggal 600. Jatuh miskin aku. Yang cewek-cewek aja yang aku sayang-sayang, yang cowok gak usah. Aku jual yang satu nih. Entah ya, entar aja lah. Ya hari ini mau nggak mau harus nambang sih. Kok nggak ada tanaman yang tumbuh ya? Apa aku kelewat?
Wah, ada. Nambang lagi. Tapi sebenarnya kalau kita udah punya kambing minimal 3, ya 2 cukup sebenarnya. 3 3 lebih baik. Oh, dapat karbu ini. Sebenarnya kalau udah gold semua, udah nggak butuh nyari, kalau udah nggak butuh nambang sih sebenarnya. Karena hitungannya kan per wall, per golden wall itu kan 6.000 tuh. Kalau misalkan udah dapat 3 udah kelihatan tuh 18.000 tiap 5 hari sekali, itu 4 hari sekali deh. 4 hari sekali, jadi 4 hari sekali si domba ini bisa dipanen per per golden wall 6.000. Terus kalau kalian udah bisa nawar ke fan, sekali tawar kalau dia berhasil tuh 6.000 berubah jadi 7.200. Udah ada kenaikan kan tuh, 1.200 per wall. Per wall. Terus kalau kalian affectionnya sama si fan udah lebih gede lagi, udah max lah ya, udah mentok. Nah, kalian bisa nawarnya 2 kali. Jadi habis kalian jual ke Van, dia nawarin 6.000, kalian tolak, entar jadi 7.200, kalian tolak sekali lagi, entar naik lagi, kalau nggak bisa, kalau nggak salah jadi 9.000, 9.000 atau 8.000 sekian gitu. Entar aku kasih tahu lah ya, waktu tanggal berapa, tanggal 8 nanti. Tapi kalau masih mau nyari-nyari tambahan cuan sih boleh sih nambang gitu dikit-dikit, atau mungkin mau buat gift ke warga juga bisa. Tapi nanti pasti ada waktunya kalian nggak usah nambang, udah cukup duitnya, udah buang kebuang-buang lah istilahnya. Apalagi kalau udah punya sapi star juga nih, kayak aku nih tinggal nunggu waktunya dia bisa diperes doang. Kalau udah bisa diperes ya lumayan kan, itu sapi susu star tuh harganya kurang tahu sih ya, aku belum tahu langsung sih. Ntar aku kasih konten juga. Belum ke kurcaci juga, jangan lupa store muka ke kurcaci tuh. Ngomong apa?
Oh iya, belum beli fertilizer lagi ya. Aku tadi jadi mau ngambil duit setoran dari Takakura dulu. Ntar baru beli fertilizer. Aduh. Karena kemarin kan aku ngejual itu tuh beberapa susu. Aku nanam apa? Aku lupa loh. Ini salah di sini. Kan lumayan 750 buat beli pupuk semua. Kita pupuk terus harapan kita, Pak. Oh, dia buka Saweria di sini ya. Oke. Kui. Gak tahu aku lu ngomong apaan. Kok simbah ini kesini? Ah, Mbak, di sini, Mbak. Mau tak kawinin enggak, Mbak? 65. Oke. Okay. Yes, saya tinggal 11 duitku ya. Oke, okay, siap. Kalau besok tuh masih belum bisa dipanen dan masih minta dikasih pupuk itu tanaman, udah nggak tahu, udah bangkrut aku dan. Tapi gak apa-apa lah ya, memang uangnya buat investasi nantinya. Investasi sapi. Lumayan banyak ya. Ini kayak bunga-bunga kemarin emang nggak sengaja aku jualin ke fan sih, emang sengaja aku kumpulin banyak. Mau mancing ke laut sekarang, ngumpulin ikan. Ini gede nih kayaknya nih. Oh enggak, kecil loh. Oh, lumayan lama ini, apa ini? Oh, kirain gede banget. Sekali lagi. Sekali lagi. Jadi sementara ini emang enggak sementara sih, emang cuma ini doang spotnya, cuma ada 4 spot di sini ya. Spot pantai, terus spot danau yang ada kura-kuranya, terus spot danau yang deket kurcaci sama sungai.
sungai sama satu lagi di air terjun sih. Ada 5 berarti. Ada 5 spot. Tapi rata-rata kalau di sungai hampir dari atas sampai bawah hampir sama sih ikan ya. Nggak ada yang beda. Tapi kalau di spot pantai sama kura-kura itu beda. Cuma aku nggak bisa ngelis sih, masih belum tahu juga ini kayaknya tiap grade apa tuh namanya? Tiap grade pancingan ngasilin ikan yang beda-beda juga. Kayaknya tapi ya ini tapi kemungkinan iya, soalnya aku lihat anak-anak yang udah jauh-jauh itu udah tahun keempat kelima dia sampai dapat pancingan yang apa tuh namanya lupa ya. Ah lupa namanya itu apa. Warnanya biru gitu keren sih. Jangan lupa nyiram ini ubi cilembu ya ini ya. Baru ingat aku ini aku nanam ubi cilembu di sini. Loh, udah panen. Loh, kok Ah, kecewa aku serius. Kirain es. Untung tadi nggak tak kasih pupuk. Padahal aku tiap hari ngasih pupuk cuma jadi ah. Nonton kecewa ini mah. Tau gini kata pupuk kamu kampret. Kecewa. Ini lesnya udah panen juga. Oh ini besok ini. Yang ini gak aku pupuk, yang sana emang aku pupuk. Cuma hasilnya ternyata sedikit mengecewakan. Kirain aku bakal dapat A, ternyata enggak ya. Oke. Kalau turnip ini emang aku butuh banget, banyak banget nantinya. Ya kan nantinya, sekarang juga sih. Ya emang nantinya sih. Tahun kedua, waktu masuk tahun kedua dia dibutuhin banget. Kurang 3. Makanya aku nanam banyak-banyak, aku jadiin bibit semua. Kalau ini emang benihnya udah es ya, jadi nggak butuh dipupuk lagi, dia cuma tinggal disiram-siram aja. Udah sedikit ringan lah ya bebannya ya. Bayangan agak kecewa ya, ini kenapa jadi A gitu. Ah sialan emang. Ini harganya berapa nih? 240, lumayan mahal sih.
belum makan dia, jadi aku sih makan dulu. Kelaparan dia. Salah. Kan apa ya yang kecil-kecil aja. Iya, lumayan. Oke, kita lihat fullnya segitu. Tadi kira-kira nambah berapa kalau makan ini? Oh, langsung hilang. Langsung hilang laparnya. Oh, lumayan nambah ya. Oke. Ilmu baru hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Silakan like, komen, subscribe juga kalau kalian merasa video yang aku buat ini membantu. Dan bisa di-share juga ke teman-teman kalian sesama pemain Story of Season of Wonderful Life ini yang mungkin butuh tips atau butuh pengetahuan dari game ini juga. Kita sama-sama belajar, kita bisa share link juga di kolom komentar. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.